parkir dari Tumpak Sewu. Ini parkirnya sangat luas, guys. Oke. Nah, inilah fasilitas di tempat parkir. Oke. Ajalah. Oke guys, saya ditemani sama Pak Sukri lagi ini menuju ke Tompet Tumpak Sewu. Ini saya tiketnya sudah bayar di tempat parkir. Tuh, dua orang plus parkir Rp25.000, guys. Nah, ini kanan kiri biasalah kalau di Pronojiwo Kebun Salak. Kita menuruni jalan cocoran. Bagus, guys. Tapi tetap hati-hati. Oh, kok sudah tuh anu kembali jam berapa turunnya tadi? Jam 5. Oh, jam 5. Wah. Ini, guys. Jam 5 turunnya. Udah dari Bapak? Oh, satu rombongan dari Surabaya. Wah, ini guys, jam berapa ini? Jam 9 sudah naik ke atas. Oke, makasih. Wah, ini harus hati-hati, guys, sebab semalam hujan ini. Pak. Dan naik ya? Iya, Pak. Oke. Pakai stabilizer. Iya. Wah, capek ini ya, capek ya. Oke, guys. Saya tetap dengan Pak Sukri nih. Pemandu saya. Tetap pakai masker ya. Ini saya ini. Sebab maskernya anu ketinggalan di parkiran ini. Semalam kan hujan, harus hati-hati, guys. Jalannya kan agak berlumut, jalan cor-corannya ini. Oke. Santai aja jalannya, jangan ngoyo. Yang penting selamat. Ini, guys, kita mau ke panorama dulu. Cantiknya. Oke, saya sekarang di panorama Tumpak Sewu dengan backgroundnya dari air terjun Tumpak Sewu. Oke, guys, kita mau menuruni ke air terjunnya. Pak, monggo, Pak. Hati-hati terus. Sama ngarep, Pak. Hati-hati licin. Hati-hati, guys. Sebab semalam hujan agak licin. Oke.
Oke, hati-hati. Izin, Pak. Iya, wis hati-hati wis pokoke wis. Ojo nglamun nek aku. Dari mana ini? Dari Malang. Ya. Malang ya. Oke. Dia kan gede, Bro. Oke, hati-hati guys. Jalan licin. Us. Oke. Curam. Tetap tangan kanan harus pegangan ini. Pagar bambu. Nah, kalau kesini tolong ya, jangan pakai sandal yang tipis. Oke. Oke, hati-hati. Aduh. Dari mana, Pak? Dari Malang. Malang ya. Hati-hati. Tapi untuk fasilitas jalan, maksudnya trekkingnya ini sudah anu guys, sudah aman menurut saya ini. Oke. Oh my god. Ini jalannya udah apa itu? Ada besinya guys. Lah kayak gini. Hati-hati, pelan-pelan saja. Tetap waspada guys. Karena saya juga pegang tripod, saya sangat hati-hati guys. Ini demi apa? Demi pemirsa semua. Menuruni anak tangga yang dari besi guys, hati-hati. Wah, ini curam sekali. Ada 50 meter anak ini ya? Ada ya. Nah, ini guys, aku menuruni anak tangga. Tetap fokus. Itu di belakang saya itu background dari anak tangganya. Oke. Ini guys, kalau yang ini kita menuruni anak tangga tapi dari kayu. Tetap hati-hati guys, waspada. Tolong yang musim hujan kesini diperhitungkan sandalnya ya, atau sepatunya. Jangan, kalau melangkah jangan terburu-buru. Pastikan kakinya pada pijakan yang benar. Oke. Ini sudah mulai enak, datar guys. Bisalah untuk kita bernafas setelah menuruni
tangga yang curam tadi. Oke guys, aku menuruni anak tangga besi. Ini. Kanan kiri jurang. Ayo, kiri jurang guys. Tapi pemandangannya bagus sekali. Nah, tapi kita harus hati-hati ya. Dun. Oke guys, aku menuruni anak tangga yang curam. Hati-hati ya. Tetap fokus, walaupun saya pegang tripod, tetap kita tetap lihat jalan. Jangan sampai lengah sedikit. Oke. Wah, iki. Curam sekali. Oke. Curam, Pak. Iya. Ini terjal sekali, guys. Tapi hati-hati ya. Oke. Oke, guys. Saya menuruni anak tangga, guys. Ini tetap dari besi. Ini aman kayaknya. Tetap. Ini lihat ada apa, air terjun yang tidak begitu besar ini. Ini harus tetap pegangan, tampar guys, kita menerjang air. Wah, hati-hati. Carilah pijakan yang enak, yang aman. Sorry. Guys. Betapa besar perjuangan ini. Guys. Mas-mas yang dari Malang sama Pak Kardi menuruni anak tangga yang berupa sungai kecil. Oke. Ini guys. Kita berbasah-basahan.
Oke, guys. Tadi aku wong tidak aman, jadi saya tidak nyiun pada waktu turun. Tapi inilah tempat yang kita turun, guys. Jadi sungai apa? Sungai kecil lah yang berair ini. Ini arusnya ya agak deras lah ini. Oke. Oke, guys. Kita istirahat dulu sambil minum dengan background ini. Air terjunnya kita turuni tadi. Nah, ini tetap dengan Pak Sukri, pengelola dari Puncak Sriti. Wah, dia tetap mau menemani saya. Mungkin kalau untuk tempat wisata sekitar Pronojiwo, dia bersedia menemani. Betul Pak Sukri? Oke. Lah nanti guys, untuk ke Tumpak Sewu, kita bayar tiket lagi. Karena yang didasarin ada tiket lagi. Guys, ini gerbang menuju ke Tumpak Sewu yang di bawah ini. Wah, ini ada tangga. Oke. Oke, pinter Pak. 2. Oke, nggih niki 20. Matur nuwun, Pak. Oke, kita mau menyeberangi sungai, guys. Nah, ini sungainya. Hati-hati ya. Ini guys. Nah. Oke. Okay. Nah, ini kita menyusuri anak sungai, guys. Tempat yang indah pasti perlu pengorbanan, guys. Hati-hati, ini arusnya juga agak deras sungainya ini. Wah. Jadi kita ini kayak dua bukit yang terbelah ini, guys. Kita jalannya ini pas di tengah-tengahnya. Kayak lorong gitu. Oke nih. Ah itu. Wah. Oh, guys. Wah, ini guys. Anak selfie di atas. Oh, cantik sekali. Ini bapak lagi. Kita menyeberangi anak sungai lagi dengan jembatan yang sudah hampir ditutupi air ini, guys. Oke. Oke, Mas. Dari mana ini? Dari Probolinggo. Probolinggo. Wah. Wah, berangkat jam berapa tadi? Probolinggo. Oh, oke. Yuk. Sampai, guys, di Tumpak Sewu. Wah. Wow, gila, wah, Oke, guys, aku sudah di Tumpak Sewu ini sekarang. Oke, ya alhamdulillah kita nyampe dengan selamat. Oke, kita mau mendekati sedikit aja, tidak banyak-banyak ya. Karena semalam hujan ini. Ini kamera ini udah banyak embun ini. Nah ini masnya yang dari Malang lagi foto, guys. Wah, cantik sekali. Dengan background Tumpak Sewu. Oke, guys, aku mau naik ke atas. Cari view yang bagus. Oke. Ah, itu. Tetap hati-hati,
saya posisi sekarang ada di tempat yang lebih tinggi, di puncak Sewu, Tumpak Sewu ini guys. Satu rombongan. Iya. Wah, dari Jember. Jember mana? Jember Kota. Jember Kota sudah berapa kali ke Tumpak Sewu? Pertama kali. Gimana? Kesannya? Keren ya. Iya. Oke. Mantap ya. Mantap. Walaupun ada perjuangan ya dari tempat parkir ke sini ya. Iya. Oke. Ini masnya. Bertiga aja. Oh, banyak ya. Berangkat jam berapa dari Jember tadi? Jam 6 guys. Oke guys, aku sekarang ini bergabung dengan rombongan dari Jember ini. Wah, dengan wajah-wajah yang bahagia ini. Halo. Ini Jember semua ini. Oke.